ya rame-rame mau tawuran. Pake nanya lagi lo. Bang, kelihatannya lagi ada masalah ya. Kalau lagi ada apa-apa cerita aja Mang Neng. Gak usah. Gak usah cerita sama lo. Ngapain gue cerita sama lo? Lo orang Pegadaian mau bantu gue. Bang, malam minggu jalan yuk. Enggak. Kenapa bang? Padet, jadwal gue kayak lontong. Hey. Hey. Kamu bisa ngerayu aku gak? Bisa dong. Kamu tahu nggak panjangnya gerbong kereta ini? Nggak tahu. Panjang itulah cintaku padamu. Kok ngerayu kamu ya? Kok ngerayunya kayak nggak niat gitu? Bang, bener ya kamu udah punya pacar dua? Satu. Satu aja nggak habis-habis, kenapa mesti dua sih bang? Nah itu dia. Jess. Bang, kok ada yang bisikin saya, katanya abang punya tiga. Dua. Jangan ngerti orang gitu ngomong. Dia emang begitu orangnya. Jahat sama gue. Gue difitnah mulu sama dia. Gue dijolimin mulu sama dia. Bang. Udah ngomong jujur aja, masih aja disalah-salahin sama dia. Tapi kemarin abang katanya minta dianterin di nasi uduk. Jangan dengerin, saya jadi mau cerita. Sebenarnya saya gak mau cerita, aja jadi balas. Jadi begini Bu Jessica. Iya. Maaf bang, boleh sambil Neng pegang tangan abang, biar abang lebih tenang ya bang. Iya, di tangan abang mana? Iya, saya ceritain ya. Tangannya keluarin. Jangan di sini bang, di jendela aja. Bang, iya. Tangan kamu mana Jess? Kok agak keriput ya Jess? Ini tangan kamu ya? Iya. Hah? Ini. Oke. Iya, ini udah. Lo gimana? Oh gini, oh iya. Gak mau oke, kamu cium-cium. Gak mau gue. Ya udah deh, Jess. Iya bang. Aku boleh cium tangan kamu gak? Cium dong bang. Boleh. Tangan lo. Jatuh. Aduh, sakit bang. Maaf ya Jess. Iya. Males deh. Bang. Terus abang ceritanya kemarin beli nasi uduk sama siapa bang? Bukan beli nasi uduk, jadi gini ya Allah Robby. Jadi gini Bu Jessica, saya ditelepon. Iya, ditelepon. Saya juga nggak tahu, dia nebak-nebak. Saya ada di parkiran, katanya gitu. Tapi gue udah pergi lagi. Ah, bohong lo. Masa lo udah di parkiran nggak mampir? Enggak, gue nggak mampir. Gue cuma denger aja lo lagi makan nasi uduk kan? Tapi lo tahu kan lagi makan nasi uduk gitu. Lo jadi pergi gitu aja. Cie, disamperin. Maaf bang, kalau boleh tahu yang ngasih uduk ini yang ngasih lagu Nano apa yang ngasih lagu Demasif bang? Udah lah, gak usah dipikirin lah, udah males lah saya udah. Udah saya udah biasa aja hati saya. Oh. Aku boleh gak pegang pipi kamu? Kamu lagi sedih ya? Ini aku pegang pipi kamu. Oh. Lu mah kayak ngurut bayi. Pelan-pelan aja. Boleh aku pegang pipi kamu? Boleh. Aku boleh pegang pipi kamu gak? Boleh dong. Pipi aku lembut gak? Lembut banget. Kamu manis banget. Enakan tangan yang ini tuh. Emang kenapa bang Opi? Megang pipi. Karena ini gue megang pantat penggoreng. Jadi ternyata dari tadi bukan tangannya kau, ya? Bukan. Tangannya Tara? Iya. Yeay. Kamu kira gak kena tangan aku? Kamu kira gak kena tangan? Kamu merah banget sih. Kamu pusing ya? Saya mikirin pak, begitu saya nunduk kunang-kunang. Darah rendah itu bang Opi. Ya, darah rendah. Ini? Di
Bukan darah rendah. Darah apa? Darah tisa. Parah dong Pak, masa orang pacaran di gerbong? Iya ini kan ini kereta jurusan. Mas untung gue pacaran di gerbong. Gue mau pacaran di kolong jembatan juga urusan gue. Gue mau pacaran di mana aja, pacar-pacaran sama gue aja sih. Oh, iya. Baik kereta mau berangkat, yang wanita naik sebelah sini, laki-laki iya. Sebelah sini. Kok dibedain? Iya, mau kemana? Tuh. Dengar aba-aba saya. Aba-aba. Ya. Wanita sebelah kanan. Sebelah kanan. Diam kamu sini. Laki-laki sebelah kiri. Sebelah kiri. Maaf untuk kamu belum ada gerbongnya ya. Saya lagi dibikin nanti kamu ada gerbongnya khusus spesial. Oh iya. Dari kurik jeruk. Iya. Maaf, saya mau ke toilet dulu ya. Iya. Silakan Jessica. Tapi tiketnya tadi udah ya. Oh iya, beres. Lagunya, siapa ini? Lagunya Kempot Didi tuh. Didi Kempot. Didi. Saya... Sampo. Beda Pak. Itu produk, jangan. Iya. Saya di sini sebagai security. Kalau semua pengen masuk ke gerbong ini, harus saya periksa. Oke? Oke, Pak. Dari Bapak dulu. Bapak Tara? Perasaan saya nggak enak ini, Pak. Ini, ya, coba Pak. Kita periksa dulu. Kali aja ada orang jahat gitu ya. Ah, aman. Aman. Boleh masuk. Silakan masuk. Saya? Bang Opi. Oh maaf bang, topinya harus buka dulu. Nah. Wah. Nyangkut di situ. Ada apa? Ini beda coba. Palanya banyak koin dindong. Berarti Bang Opi aman? Iya, aman kaya, saya. Kayak Mario Bros di kamu gue. Aman saya. Aman Bang Opi. Ini belum. Silakan masuk. Iya. Ini? Belum aman. Oh, oke deh dia. Periksa kamu. Periksa. Ya, pemohon, sini lo. Pak, kalau sama Bapak jangankan diperiksa. Kenapa? Semuanya Bapak minta saya kasih. Yakin? Mau ngapain lo? Mau main film Titanic begini-gini? Saya dulu, saya periksa ya. Sebentar. Transit. Begitu diperiksa bunyinya begitu. Bunyinya begini? Iya, begini. Emang kok bisa begini? Abis ambulan lo. Quick. Wah. Pak, ini kereta berangkat jam berapa ya, Pak? Kereta mungkin sebentar lagi berangkat. Saya panggilnya apa ya? Orang-orang biasa manggil sebutan nama saya aja. Siapa? Namanya siapa ya? Panggil aja Ineke Kusarawati. Sebentar, saya boleh nanya sama Bapak? Iya. Benar, ini Ineke Kusarawati. Siapa bilang? Lihat modelnya. Kayak apa? Kayak kuping. Kalau begini mau kemana? Kenapa sih emangnya? Ya bukan begitu, pantesin dong sama nama. Masa tasnya begitu? Iya. Gak boleh gitu. Mau cari cacing benang lo. Begitu. Jam berapa, Pak? Ini mau 7:30 nanti. 7:30? Ya, tujuannya mau kemana? Tujuannya ke Padang. Ke Padang? Ke Padang. Mungkin ke Padang boleh tahu mau ngapain? Mau ketemu saudara, abis itu mau ke Kuningan. Oh. Kuningan ngapain? Kuningan ngapain? Ke Cirebon gitu. Cirebon. Ngapain di Cirebon? Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan. Coba silakan. Mungkin yang di Cirebon udah pengen ketemu sama kamu. Kalau disampaikan. Kalau bisa. Kenapa jangan naik? Kalau bisa jangan naik kereta. Harusnya naik mobil. Bapak yang nyupir. Ya. Bapak jadi ban cadangan. Ngapain di Cirebon? Di Cirebon ngapain? Kan banyak saudara di sana. Bapak kayak nggak tahu. Iya. Saya tahu di Cirebon. Saudaranya banyak banget. Banyak. Iya. Di Kuningan ada. Ada. Dia kalau bete aja Pak, jalan ke Kuningan sendiri. Emang sering ke Kuningan ke Cirebon ya? Iya betul. Oh maklum banyak pangkalan truk. Yeah.
akan main kuis, namanya kuis jadul, jawab jodul. Yeay. Nah, ini akan ada seorang penyanyi yang suaranya bagus banget. Bagus banget. Dia akan nyanyikan penggalan lagu. Nah, nanti pemirsa harus menebak. Oke. Ya, oke. Okay. Kalau gitu berarti langsung aja telepon ya. Iya, buka telepon. Oke. Oke. Sudah penelpon? Kring. Hadiahnya lumayan. Hadiah berapa, Pak? 750.000. Dari? Oh, enggak, dia 1 juta rupiah. Oh, 1 juta dari Facebook, Pak. Oh, okay. Tentunya. Yuk. Ada berapa? Ada berapa? Oke. Coba. Kita tunggu penelepon. Jangan lupa nomor di bawah ini. Halo. Ada telepon? Angkat, Pak. Silakan angkat, Pak Deni. Facebooker. Facebooker. Dong. Oh, update status dulu. Update status dulu. Angga, bagi-bagi DR-nya dong. Oh, ya. Angga. Angga, di sini honornya paling gede, Pak. Kalau mau cair sama dia aja, Pak. Benar, Pak. Siapa ini, Pak, namanya, Pak? Hengki Purnomo. Di mana, Bapak? Bapak di mana? Di Tangerang. Tangerang, Pak. Pak Hengki di Tangerang ya, Pak ya? Iya, di Tangerang. Oke, Pak Hengki mau siapa yang nebak? Tara, Olga, Chan, atau Bang Opi? Kalau Bapak bisa menebak, Bapak saya kasih THR 1 juta rupiah. Siap? Olga aja deh. Olga yang nebak. Oke, saya. Oke, ya. Nih Pak. Nih, gak ada penyanyi ini suaranya emang bagus banget ya. Tapi? Lo pasti terkagum-kagum dengar suara ini. Oke, kita langsung kita lihat. Yakin, Pak? Silakan. Ini dia, Beyonce. Silakan ya, vitamin C. Nyanyi, Beyonce. Wih, sudah mulai. Lo nyanyi. Maaf, Kang. Kemarin soalnya habis karaokean malam-malam. Sudah nyanyi, Kang. Nyanyi, ya. Siap? 1, 2, 3. Penonton. Ladies and gentlemen. Ada anak gadis sukanya ngamen. Oke, karena saya Paris Hilton yang very-very famous, saya akan mau nyanyikan sebuah lagu fenomenal berikut ini. Ya, ya jelas, sayang, sayang. Aku tak mengapa. Suara lo merusak sinyal. Dari tadi matiin, jangan gitu dong penelpon. Jadi aku telepon balik, ya. Ya gimana lo balik? Balik sekali. Masih okay. Bisa. Kita tunggu lagi. Katanya aku tetap nyanyi. Oh masih, silakan langsung. Ya. Karena lagunya lagu sedih. Oke, cukup okay. Ya, thank you. Itu lagunya, sekarang kita akan tebak. Syuting SMS. Oh, ya, lagi BBM. Sekali sana ini tadi kayak tadi gak dengerin aku nyanyi lagu apa. Yes, gue dengerin lu juga gendang telinga gue copot. Gini aja biar bapaknya dapat hadiah, aku nyanyiin sekali lagi buat Kolga biar udah saya akan judul itu jelas sayang. Oke, tenang, aku tak mengapa. Udah entah kamera pada pecah. Udah tebak judul lagunya. Aku tak mengapa. Oh, lagunya Republik jujur. Itu dari pacar Olga lagi ya? Judulnya apa judulnya? Hanya aku, hanya Sanduar Cinta. Oke, kita dengarkan, ini dia lagunya. Jujurlah saya. Ini pacar Olga. 1 juta rupiah. Aku udah tahu namanya, aku udah tahu. Oke, terima kasih. Jangan mantap, ya, Pak.